Satreskrim Polsek Indrapura berhasil mengamankan pelaku pemukulan seorang sekuriti yang bekerja di perkebunan PT Muis di lingkungan 3 perkebunan Siparepare, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kesehariannya tinggal dan tidur di bawah pohon kelapa sawit yang tak jauh dari pos satpam. Polsek Indrapura pada saat melakukan olah TKP menemukan sebuah gancu yang dipakai pelaku untuk menyerang mata korban. Korban Herianto mengalami luka serius di mata sebelah kanannya dan langsung dibawa ke rumah sakit swasta di Kota Medan untuk menjalani pengobatan intensif. Menurut Eko yang merupakan teman kerja korban, mereka sudah sering memberi makan pelaku. Namun pada saat kejadian mereka terkejut melihat korban kesakitan sambil memegang mata sebelah kanannya yang sudah berlumuran darah. Untuk menghindari amarah warga, polisi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek Indrapura. Ke malam berdua di sini kan. Jadi ya, jadi saya kan bak makanan. Bolu. Jadi niat Bang Heri ini di makanan ini kan enggak dihabiskan lagi kok. Enggak, Bang. Jadi saya kasihkan ke saudara ini yang kurang waras. Berapa menit balik lagi udah berlumuran darah. Luka di matanya sebelah kanan tuh udah parah, Pak. Oh, jadi saya tanya, "Kenapa, Bang?" Dipukul sama si beliau ini. Jadi langsung saya bergerak membawa ke klinik ke Suwandi. Kanit Reskrim Polsek Indrapura Ibda Suryanto Sitorus mengatakan bahwa pelaku memang terganggu jiwanya dan beberapa warga juga sudah mengetahui kondisi dari pelaku. Terjadinya peristiwa ada menangani tentang terjadinya peristiwa yang dialami oleh korban bernama Herianto, karyawan PT Muis, telah dianiaya dengan cara matanya dicucuk pakai besi, sehingga sekarang Herianto, korban, berada di rumah sakit dalam perawatan. Pelakunya mengalami gangguan jiwa, serta terbukti dengan saksi-saksi yang berada di sekitar TKP, pelaku tersebut tidurnya di pohon sawit, di bawah pohon sawit areal perkebunan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Polsek Indrapura akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membawa pelaku ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara agar diperiksa kejiwaannya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.